Assalamualaikum sahabat Tani. Kabar hari ini sedang di samping pohon alpukat. Sungguh sangat bahagia dan bisa merasakan penampakan dari hasil penanaman yang sudah inilah sahabat tani alpukat koleksi yang saya dapatkan saat ini. Buahnya sudah mengalami dua kali pembuahan. Ini adalah buah yang pertama. Ciri dari buah ini sudah siap untuk dipanen. Sobat bisa lihat. Alhamdulillah. Ini adalah buah yang pertama. Ini adalah buah yang kedua. Saat itu bunganya lebat, cuman karena faktor cuaca jadi hanya yang jadi sebesar ini. Untuk informasi kemarin di video channel yang saya buat kemarin, ada alpukat ini yang sudah saya liput. Saat itu bunganya dan buahnya, bakal buahnya masih kecil-kecil. Nah, ini juga mengalami kerontokan, tetapi ada beberapa yang saya ambil buahnya, karena dari satu tangkai ini gerombolan buahnya ini banyak sekali saat itu. Ini juga kemarin jatuh sendiri sahabat. Sekarang menyisakan satu dompol, satu tangkai. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadinya ini ada 10. Ada 10 karena terlalu banyak, saya waktu itu sortir, pilih. Dan ini juga masih mengalami proses dari lulus. Jadi apakah buah ini akan berhasil sampai besar, Allah alam. Mudah-mudahan berapapun nanti buahnya sampai besar panen nanti, saya terima, saya rasa bersyukur. Alpukat ini adalah jenis alpukat Mickey atau bahasa ininya cepedak. Ini saya dapatkan bibit dari seorang penakaran di wilayah Cibinong, Sukahati.
petani miliarder sudah mampir kayaknya ke sana waktu saya lihat di channel. Salam buat petani miliarder. Buat Bang Toib. Nah, ini alpukat nih jenisnya waktu itu saya beli dan saya tanam. Itu jenis Miki Cipedak. Waktu pertama saya beli bibit itu usianya dia bilang itu sekitar 8 bulan. Kemudian saya dengan tinggi, kemudian tingginya itu sekitar 70 cm dari polybag. Kemudian saya pindahkan ke lahan. Saya pindahkan ke lahan dan diberikan apa beberapa waktu penanaman pupuk kompos, pupuk kohe kambing yang sudah difermentasi. Nah, dia pun orang penakaran itu bilang ini jenisnya sudah bisa dalam 1,5 tahun dan 2 tahun, 1,5 tahun itu siap untuk bisa berbuah. Dan saya buktikan ini kisaran umur hampir 2,5 tahun. Normal kalau untuk alpukat itu berbuah dari penyambungan dari top walking itu antara 2 tahun sampai 3 tahun. Dimana perlakuan tetap kita berikan. Sobat, jangan memaksa pada pohon alpukat yang masih belum bisa dibuahkan karena berakibat pada efek kepada pertumbuhannya nanti. Ini pernah saya coba. Ini saya cangkok. Saya coba cangkok waktu itu dipakai media cecopit. Ternyata ini pohon alpukat sistem penyangkokan jika dicangkok itu dia tidak akan berhasil. Ini yang saya coba. Ini saya sudah buktikan. Dan tadinya kenapa saya cangkok? Saya selain sekaligus cangkok itu saya ingin si batang ini, dahan ini nanti terhenti makanannya dan kemudian dia berbuah. Ternyata tidak, malah dia mati. Jadi untuk alpukat sebaiknya tidak kita cangkok. Tetapi jika sahabat ingin menanam atau membeli, itu pastikan bahwa bibit sudah mengalami atau sudah diproses top walking ya. Jadi sambung pucuk. Sambung pucuk karena proses sambung pucuk keberhasilannya hampir 75% dan 80%. Kenapa dilakukan top walking? Sebab perlakuan atau proses top walking yang diambil dari penyambungan entres indukan yang sudah berbuah itu akan sifatnya akan sama dengan indukannya. Berbeda dengan jika kita menanam dari biji. Jika menanam dari biji, tumbuh dan produksinya itu banyak yang tidak akan berbeda. Jadi tidak akan mengalami sifat yang sama dengan indukan. Kenapa? Nah, itulah teknik lama. Jadi pembibitan dengan cara dari biji tanpa sambung pucuk atau top walking
itu adalah teknik lama. Nah, di sini saya menyarankan. Di sini saya berhasil menanam alpukat dari indukan, dari hasil top walking, dan kemudian informasi dari penjualnya pun itu sudah akurat. Saya waktu itu tanyakan langsung, dan ini dia penangkaran, di tempat penangkarannya ada pohon indukannya. Jadi saya langsung lihat dia mempunyai indukan, kemudian dia bibit-bibit yang di top walkingnya itu diambil dari indukan yang sudah berbuah. Nah, itu sahabat. Sambil lanjut seterusnya, saya akan melakukan pemanenan. Ini sahabat, karena ini sudah siap diambil, sudah siap dipanen. Sahabat bisa lihat, alhamdulillah satu buah sudah bisa dipanen. Nanti kita akan lihat berapa gram, berapa kita ukur beratnya, berapa satu buah ini. Kenapa? Karena ini wajib dari setiap pemanen yang pemula, wajib mengetahui ukuran dari berat setiap buah nanti, bila nanti sebagai aturan atau dasar perhitungan kita, jika nanti buah-buah yang ini pun besar, nanti kita akan lihat sebenarnya berapa sih alpukat Mickey ini ukuran beratnya. Oke sahabat, oke sahabat, kita akan kilo apa ukur berapakah ukurannya? Dewa taruh di sana deh. Ya, taruh sini. Taruh deh sini. Nah ini sobat, kita bisa lihat, kita akan ukur berapakah kepada tuan alpukat ukurannya. Ternyata satu buah ini sekitar 319. Alhamdulillah satu buahnya mencapai 319. Jika tadi yang jadi 6 buah bakal buah, berarti kalau jadinya 5 aja, 5 kali 3 itu sudah 1,5 kilo, jadi ada 5. Ini khusus untuk alpukat Cipedak atau Mickey.